Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi ya disadur dari media online liputan6.com. Ya, Presiden Jokowi lantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI hari ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta Rabu 17 November 2021 siang. Jenderal TNI Andika akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada November 2021. Pelantikan Panglima TNI insya Allah hari ini Rabu, kata Pak Jokowi usai peresmian Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Ruas Serang Rangkas Bitung Selasa 16 November 2021. Pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa akan digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Jokowi juga diagendakan melantik 12 calon duta besar RI untuk negara sahabat dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Istana Negara Jakarta. Pelantikan akan dilaksanakan Rabu 17 November 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara, jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam siaran persnya Rabu 17 November 2021. Sebelumnya, kepada awak media, Presiden Jokowi mengatakan pelantikan Jenderal TNI Andika akan dilakukan minggu ini. Kendati tanggal tepatnya dia mengaku masih mencari hari yang tepat. Pelantikan Panglima nanti minggu depan, harinya dicari hari baik, kata Pak Jokowi saat ditemui awak media di Akademi Bela Negara Nasdem, Jalan Pancoran Timur 2, Jakarta Selatan, Kamis 11 November 2021. Diketahui, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah resmi mengantongi restu DPR RI sebagai penerus tongkat komando Panglima TNI. Palu persetujuan Jenderal TNI Andika diketuk oleh Ketua DPR Puan Maharani pada rapat paripurna Senin 8 November 2021. Terima kasih, Selo. Saya bawakan berita saudara ya, Selo ya. Terima kasih, Selo. Ya, saya bawakan berita dulu, thank you. Nah, demikian saudaraku ya, bahwa siang ini akan ada pelantikan Panglima TNI ya, siang ini jam 13.30. Mudah-mudahan saya juga bisa liput live-nya. Ya, nah ini prediksi saya 2 bulan lalu ini Panglima TNI Pak Andika. Ini prediksi saya 2 bulan yang lalu. Betul kan? Prediksi kedua saya adalah Pangkostrat Letjen Dudung, Letnan Jenderal TNI Dudung, Abdul Rahman itu jadi kasat. Ini juga terbukti. Nah, prediksi ketiga, mantan Panglima TNI, Pak Marsikal TNI Hadi Cahyanto, prediksi saya adalah menjadi KSP, Kepala Staf Presiden, menggantikan Pak Muldoko. Itu 3 bulan yang lalu. Nah, sudah dua produksi, sudah dua ini prediksi yang jalan nih. Apapun itu, kita doakan Panglima TNI yang baru ini terus dapat mengembang, yaitu menjadi TNI yang profesional, TNI pejuang, ya tentara pejuang, tentara rakyat, ya. Jadi tentara nasional, tentara profesional, tentara pejuang dan tentara rakyat. Nah, semoga ke depan dengan Panglima TNI yang baru, ya kita doakan beliau sehat, panjang umur dan bisa mengembang amanah sebagai Panglima TNI dan TNI terus semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Ya, inilah tentara kita ya. Oke. Jadi siapapun yang menjadi Panglima TNI, nah itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Jadi kita sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat hanya bisa melihat
menyaksikan dan tidak bisa merubah keputusan presiden. Karena bagi kita, siapapun panglima TNI-nya, harapan kita adalah TNI tetap menjadi tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, ya, tentara nasional. Ini kawan. Dan mudah-mudahan ke depan semakin mantap lah. Dan beberapa jam ke depan, ya mungkin sekitar 4 jam ke depan, pada pukul 13.30, ya akan ada siaran langsung ya pelantikan dari Istana Negara oleh Pak Jokowi. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa ikut live nantinya jam 1:30 ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa live. Ya silakan saudaraku berikan masukan, tanggapan kalau ada terkait ini. Namun saya selalu berpesan hindari ya status yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Hindari itu semua kawan. Apapun yang ada, itu yang ada kita doakan yang terbaik. Sehingga hati kita tetap bersih dan sebagainya. Ya. Akan ini kalau ada yang dinanya-nanya saya, kenapa bukan TNI Angkatan Laut, Pak? Kan gilirannya. Saya bilang, saya juga tidak tahu. Ini kan keputusan presiden, bukan keputusan saya, bukan keputusan kita semua. Ya, seorang presiden itu kan menunjuk panglima TNI kan dengan dari berbagai pertimbangan. Ya. Jadi kita doakan saja. Oke, ya yang di TikTok sabar dulu kawan. Ini lagi buat ke konten ini. Saya lagi buat konten di YouTube. Yang TikTok sabar dulu kawan. sorry kawan, ini lagi banyak yang bertanya di TikTok juga. Ini sabar, lagi live juga di TikTok. Sabar dulu ya, saudaraku ya. Yang di TikTok sabar dulu. Saya lagi bawa berita ini di YouTube. Banyak yang bertanya di TikTok deh. Sabar. Biaran. Jadi ini kawan, ya sekedar informasi, nanti setelah ini saya akan cek dulu Pak Dudung disiapkan jadi kasat, saya coba cek anunya, kebenarannya dan kepastiannya. Yang jelas saya memprediksi 2 bulan yang lalu, saya hitung-hitung Opang Kostrat, jabatan strategis, umur sekian, wah ini kayaknya ada peluang besar masuk kasat nih, itu prediksi kawan ya. Ya. Sarul bin sabar dulu Sarul. Ini lagi saya lagi ke YouTube ini lagi anu YouTuber subscriber sabar ku dulu. Ini anu juga di TikTok juga banyak nanya deh. Oke, ya kawan, ini saya naikkan di YouTube, tolong bantu bagikan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, saya mau naikkan ini. Ya sebentar lagi 12:30, mudah-mudahan saya bisa ikut live kegiatan di Istana Negara ya lewat YouTube ini. Terima kasih semuanya, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Merdeka!